Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد قال Asy-Syaikhul Mu'allif Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa 'alaika ya talibal ibadati waffaqaka Allahu li ta'atihi bit taubati wa dhalika li amrayni. Alhamdulillah muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, saya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang keempat, anjuran surau Jumaat Khalid Al-Walid IPK Shah Alam, menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid ataupun Tata Cara Ahli-Ahli Ibadah. Kita akan masuk kepada akobah yang kedua dari tujuh akobah, tujuh dakian yang perlu didaki dengan jaya oleh seorang yang ingin menjadi ahli ibadah. Selesai alhamdulillah kita menghuraikan akobah yang pertama, iaitu akobatul ilmi, ya, dakian ilmu. Sekarang kita masuk kepada akabah yang kedua, iaitu akabatu taubati, dakian taubat. Setelah berilmu, sebelum orang itu betul-betul menjadi ahli ibadah, perlulah dia bertaubat terlebih dahulu daripada segala dosa dan maksiat yang dia telah lakukan. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian daripada itu, kemudian daripada kamu telah selesai mendaki dakian ilmu, maka wajib ke atas kamu, wahai orang yang menuntut jalan ibadah, moga-moga Allah memberi taufik kepada anda untuk melakukan taat kepadanya. Bitaubati, wajib kamu dengan melakukan taubat. Kenapa wajib bertaubat dahulu? Wazalika li amroini. Yang demikian itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, disebabkan oleh dua perkara. Dua perkara ini adalah asas rasional kenapa kita perlu bertaubat terlebih dahulu. Qala rahimahullah ta'ala, ahaduhuma liyahsul laka taufiqut ta'ati wa inna syu'ma az-zunubi yurisul hirmana wa yu'qibul khizlana wa in qayyada fa inna wa inna qayda az-zunubi yamna'u minal mashyi ila ta'atillahi azza wa jalla wal musara'ati ila khidmatihi. Yang pertama daripada dua perkara yang menyebabkan seseorang itu wajib bertaubat terlebih dahulu
adalah supaya terhasil bagi kamu, kata Imam Ghazali, taufik untuk melakukan ketaatan. Tidak jarang berlaku kita tahu banyak perkara-perkara yang baik. Kita dengar banyak ketaatan-ketaatan yang kita boleh lakukan. Bahkan serengan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim sahaja. Tapi tidak dapat taufik untuk kita melakukannya. Tak terbuat pun. Kerana? Kerana kesialan dosa-dosa itu, itu akan membawa kepada kamu itu terharam, yakni terhalang daripada melakukan ibadah. Dan akan membawa kepada kamu itu kehinaan. Kita masih bawa lagi kotoran-kotoran dosa itu, maka kotoran dosa itu dia menjadi satu penghalang. Dan sesungguhnya ikatan dosa itu menghalang kamu daripada berjalan ke arah ketaatan Allah Ta'ala dan menghalang kamu daripada bersegera untuk berkhidmat kepada Allah. Kalau kita lihat misalnya dalam filem-filem, ada di setengah penjara tu, bukan setakat banduan tu diletak dalam penjara, bahkan kaki banduan itu diikat dengan bola besi, ada rantai diikat. Jadi apa tujuan? Supaya kalaupun ada usaha banduan tu nak lari dari penjara, lambatlah. Bola besi tu duduk memberati dia. Ibarat macam tu lah. Dosa tu duduk ikat kita, kita nak berlari ke arah ibadah. Kita nak berlari ke arah taat. Tapi rantai dosa tu merantai kaki kita jadi lambat. Wa inna siqalal zunubi yamna'u minal khifati lil khairati. Dan sesungguhnya beratnya dosa-dosa itu menghalang seorang itu menjadi ringan tubuh badannya untuk melakukan ibadah. Berat. Ya, rasa berat. Ya. Kalau dekat gym, dia boleh angkat macam-macam weight yang berat-berat. Tapi bila ibadah, nak angkat selimut tu pun Allah beratnya. Tarik lagi ada. Ya, sedap pula tidur pagi-pagi. Ya, tarik lagi. Dan wan nasyati ila taati, dan menghalang orang itu cergas melakukan ketaatan. Wa innal israra ala zunubi sawidul quluba. Dan lagi yang parahnya, bila mengekali melakukan dosa, buat dosa itu satu hal, sebab kita ni manusia-manusia yang tidak maksum, pastilah kita ada buat dosa. Boleh kata hari-harilah kita ada buat dosa, kecil besar saja. Tapi kalau kita mengekali, yakni kita tidak bertaubat daripada melakukan dosa, kesan dia akan menghitamkan hati. Watajiduha fi zulmatin wa qasawatin. Akhirnya, kamu akan dapati hati itu berada dalam kegelapan. Tak payah nak syarah macam-macam lah. Tak payah nak tazkirah apalah. Dia tak nampak. Ya. Yang jelas depan mata pun dia tak nampak. Sebab kegelapan. Lagi, waqasawatin. Dan hati itu menjadi keras. Bila hati keras, tak masuk hidayah. Orang yang hati dia lembut, tak perlu orang tazkirah. Dia tengok apa yang berlaku di sekeliling dia pun, dia insaf. Ya, dia tengok apa yang berlaku pada orang lain pun, dia boleh menangis. Dia boleh bertaubat. Tapi, orang yang hati dia sudah keras, hatta kalau dia berada bersama dengan orang-orang soleh pun, lambat untuk dia dapat kesan. Kenapa? Kerana tidak bertaubat. Wala khulu safiha wala safawata. Dan tidak ada kebersihan pada hati itu dan tidak ada kesucian. Wala lazzata li ta'atin wala halawata. Dan orang macam ini dalam keadaan dia bergelumang dengan dosa, dia semahyang sekalipun tak ada lazat. Tidak ada kemanisan. Hanya dalam keadaan berat terpaksa saja. Wa illam yarhamillahu azza wa jalla fasatajurru sahibaha ila al-kufri wasyaqawah. Dan yang bimbang sekali, sekiranya Allah tidak merahmati dia, maka dosa itu akan menarik, mengheret tuan punya dosa itu ke arah kekufuran dan kecelakaan. Sampai boleh jadi murtad. Na'udzubillahi min zalik. Mungkin asalnya dia kata, ah tak apalah, Allah maha pengampun. Sebab aku tak taubat pun, kalau Allah nak ampunkan, anytime. Akhirnya, dengan dia panjang angan-angan macam tu, membawa dia kepada kufur, terus kepada Allah Ta'ala. Faya ajabah.
kaifa yuwaffaqu li ta'ati man huwa fi syu'min wa qasawatin. Alangkah ajaib, alangkah pelik, macam mana boleh diberi taufik untuk melakukan ketaatan orang yang bergelumang dengan kesialan dan juga kekerasan. Wa kaifa yud'a ila al-khidmati man huwa musirrun 'ala al-ma'siyati wal jaffati. Macam mana akan dijemput untuk berkhidmat orang yang mengekali melakukan maksiat dan bersikap dingin terhadap perintah Allah. Wa kaifa yuqarrab lil munajati man huwa mulaqikhun bil akzari wan najasat. Dan bagaimana dihampirkan orang itu untuk bermunajat kepada Allah sedangkan dia itu mulaqikhun ni mungkin bahasa standardnya bergelumang, mungkin bahasa utara dia panggil apa? Belemuih dengan dosa, belemuih dengan kotoran dosa. Macam mana nak panggil benda ni? Ibarat benda-benda najis. Orang pun kalau nak bermesra dengan pasangan dia, kan dia bersihkan dulu diri dia. Takkanlah kalau orang kerja bendang dengan tengah selut, dengan ada bau macam-macam, terus-terus nak bersama dengan isteri dah. Isteri dia kata, abang pergilah mandi dulu, kok ia pun. Ataupun sebaliknya, isteri pula nak romantik dengan suami, gigi apa pun tak gosok lagi, bau pun masam lagi. Suami kata, okey je, tapi hang lebihlah mandi dulu. Ini bau macam-macam dah ada. Itu kita dengan manusia, kita boleh bayang. Tidak akan menghampiri dalam keadaan ada kotoran, ada perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Apatah lagi kita nak menghampirkan diri dengan Allah Ta'ala sedangkan kita penuh dengan najis-najis dosa. Wa fil khabari anis-sadiqil musaddiq. Wa fil khabari anis-sadiqil musaddiqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam satu riwayat daripada yang benar lagi dibenarkan, iaitu Sayyidina Rasulullah SAW, annahu qala, bahawa baginda bersabda, idza kadzabal abdu tanahha anhul malakani min natni ma yakhruju min faihi. Ini gambarannya. Apabila berbohong seorang hamba, berbohong itu kan dosa, menipu. Kadang kita ambil ringan saja, kita menipu, kita berbohong, kita janji, kita tak tunaikan. Kerana nak dapat habuan dunia. Tapi gambaran yang diberikan dalam riwayat ini adalah, bila satu orang itu berbohong, maka menjauhi daripadanya dua malaikat yang mencatat amalan dia itu, kerana busuknya apa yang keluar daripada mulutnya. Daripada kedua bibirnya itu, keluar bau yang busuk. Kalau kita tak tahu, kalau kita boleh bau orang tu menipu, senang. Dia baru nak tengah scam kita, oh bau dah macam ni. Ini malaikat. Gambaran bahawa dosa itu ada kekotoran. Ada perkara yang busuk tentang dosa ni. Wa kaifa yasluhu hadzal lisanu li zikrillah azza wa jalla. Maka bagaimana lisan yang macam ni, yang berbohong, yang di sisi malaikat tu mengeluarkan bau yang busuk, tiba-tiba layak pula untuk zikrullah. Itu yang jadi berat. Mulut yang selalu berbohong, mulut yang selalu berdusta, beratlah dia nak berzikir, nak sebut la ilaha illallah. Silap-silap hari bulan, orang lain berzikir pun dia tak suka. Fala jarama la yakadu yajidul musirru alal isyani taufiqah. Maka tak heranlah, hampir-hampir orang yang melakukan berkekalan melakukan maksiat ni susah nak dapat taufik. Lagi dia tak taubat, susah. Wala takhifu arkanuhu lil ibadati wa ini tafakkur. Fabikaddin la halawata ma'hu wala sufata. Dan tidak akan jadi ringan anggota-anggota badan dia untuk melakukan ibadah. Kalau kebetulan dia buat ibadah pun, dah orang lain, kawan-kawan semua ajak solat terawih, singgahlah solat terawih juga. Maka dengan kepayahan, tidak ada kemanisan bersama dengan ibadah itu. Tidak ada kemanisan kepada orang itu dan tidak ada kesucian. Orang lain buat ibadah rasa lazat, rasa ada ringan dalam hati itu.
Dia tidak. Kenapa? Wa kullu zalika li syu'mi dzunubi wa tarki taubati. Semua kepayahan yang dirasai itu, keberatan untuk dibuat ibadah itu, akibat daripada kesialan dosa dan juga akibat daripada meninggalkan kewajipan taubat. Jadi orang yang tak bertaubat ni, double lah dosa dia. Satu, dosa dia buat maksiat. Yang kedua, dosa dia meninggalkan kewajipan bertaubat. Benda wajib kita dah belajar takrifnya. Buat dapat pahala. Tak buat, berdosa. Jadi dua kali dosa. Walaqad sadaqa man qala. Telah benar orang yang berkata. Idza lam taqwa ala qiyamil laili wa siyamin nahari fa'lam annaka maqbulun wa qad qabbalatka khati'atuka fahazihi hazihi. Jadi ini tips dia. Katakan ini adalah kalam daripada Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Seorang ahli ibadah, digelar beliau sebagai Abidul Haramaini. Ahli ibadah dua tanah haram. Yang mana beliau asalnya adalah seorang perompak. Al-Fudail bin Iyad ni asalnya profession dia perompak. Tapi bila datang hidayah daripada Allah ta'ala dan dia bertaubat, sehinggalah dia itu digelar sebagai ahli ibadah dua tanah haram. Lalu dia bagi tips, sekiranya kamu tidak mampu untuk melakukan ibadah pada waktu malam, qiyamul lail, dan kamu rasa payah, tak larat nak puasa pada siang hari. Jadi kadang-kadang orang tanya, Ustaz, apa tips untuk kita mampu qiyamul lail? Apa tips untuk kita mampu puasa sunat? Ya. Jadi ini tips yang diberi oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kalau kamu rasa tak kuat nak bangun beribadah pada waktu malam, qiyamul lail, dan tak kuat untuk berpuasa pada siang hari, ketahuilah bahawa kami itu dalam keadaan terikat. Telah mengikat akan kamu oleh dosa-dosa kamu. Macam mana nak bangun? Terikat. Yang ikat tu dosa. Kena taubat dulu. Kena buka dulu ikatan dosa itu. Jadi, yang pertama sebab kenapa kena bertaubat adalah supaya kita mendapat taufik melakukan ketaatan. Melakukan ibadah. Qala rahimahullah ta'ala wasani minal amuraini. Berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang kedua daripada dua perkara yang menyebabkan seseorang itu wajib bertaubat, innama talzamuka taubatu litukbala ibadatuka. Yang kedua adalah wajib kepada kamu itu akan taubat. Taubat itu satu perkara yang wajib ke atas kamu supaya ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi supaya kamu dapat taufik buat ibadah. Sekarang ni kalau kamu ibadah pun belum tentu ibadah kamu diterima. Jadi salah satu syarat supaya ibadah kamu diterima, kamu kena bertaubat. Fa inna rabbad daini la yaqbalul hadiyata. Sebagai bandingannya, orang yang mempunyai hutang, dia nak suruh kita bayar hutang dulu. Tak payahlah nak bagi hadiah. Mana saya bagi hadiah? Ya, hutang kamu bila nak bayar lah. Ya. Jadi kamu kononnya nak buat ibadah, tapi kewajipan kamu bertaubat kamu tinggalkan. Wa dhalika anna taubata 'anil ma'asi wa ida'il khusumi fadl lazimun. Jadi demikian itu adalah kerana bertaubat daripada segala maksiat dan meminta redha daripada orang-orang yang kita pernah lakukan dosa. Ini maknanya dosa sesama manusia. Itu adalah satu kefarduan. Bukan perkara sunat. Sunat tu adalah ringan lagi. Kalau buat dapat pahala, tak buat pun tak adalah berdosa. Ini perkara wajib, fardu. Wa ammatul ibadati allati taqsiduha naflun. Dan kebanyakan ibadah yang kamu nak buat tu perkara sunat. Tapi yang wajib kamu tak hirau. Itu macam mana?
Fa kaifa yukmalu tabarruka wa dainu alayka halun lam taqdihi. Cuba buka fikiran. Bagaimana kamu tu bersedekah dapat diterima sedangkan hutang kamu yang dah patut kamu bayar kamu tak tunaikan? Am kaifa tatruku li ajlihi al-halala wal mubaha wa anta musirun ala fi'lil mahzuri wal haram. Kan ahli ibadah ni kadang benda yang halal pun, benda yang halus pun dia tak nak buat. Benda bukan kata benda tu haram, tapi tak ada keperluan. Ya. Makan banyak misalnya, halus. Makanan ada atas meja banyak, kita makan, makan buat halus. Tapi kalau ahli ibadah, dia tak maulah. Dia makan sikit je. Sekadar bagi hilang lapar. Sekadar ada tenaga. Padahal makan banyak tu halus. Dari segi hukum syarak. Tapi kamu nak jadi ahli ibadah, kamu tinggal yang tu. Padahal dalam masa yang sama, kamu mengekali melakukan perkara yang dilarang. Yang harus kamu tak nak buat. Yang haram kamu buat. Apa dia? Meninggalkan taubat tu haram. Kamu relax je buat benda haram. Benda yang harus kamu beri nak tinggalkan. Wa kaifatuna jihi wa tad'uhu wa tusni alaihi. Wahuwa wal'iyaz billahi alaika ghadban. Dan macam mana agaknya kamu nak bermunajat, berdoa, memuji Allah. Padahal, wal'iyaz billah, Allah Ta'ala murka kepada kamu. Wahada zahiru halil usatil musirina alal ma'asiyah. Wallahu musta'an. Inilah yang zahir hal keadaan ahli-ahli maksiat yang mengekali melakukan maksiat. Dan Allah jugalah tempat kita memohon pertolongan. Jadi akhirnya kalau kita rasa susah nak taubat, kita rasa susah nak ibadah, kita seikhlas hati minta kepada Allah lah, supaya Allah kurniakan kita tu bertaubat kepada dia. Wa in qulta fama ma'na taubatin nasuha wa ma hadduha. Dan sekiranya kamu bertanya, apakah makna taubat nasuha? Kita dengar orang kata, kita kena taubat tu, biarlah taubat nasuha. Jangan taubat biasa-biasa je. Jadi, apa makna dia? Apa takrif taubat nasuha tu? Wa ma yanbaghi li'abdi ayaf'alahu hatta yakhruja minaz zunubi kulliha. Dan apakah yang sepatutnya dibuat oleh seorang hamba tu? Supaya dia boleh keluar daripada dosa-dosa dia ke semua sekali. Nak buat macam mana? Fa'akulu. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau ada orang tanya macam itu, maka aku akan jawab. Amma taubatu fa'innaha sa'yun min masa'il qalbi. Adapun bertaubat itu, dia adalah salah satu pekerjaan daripada pekerjaan-pekerjaan hati. Bukan hanya cakap saja dengan mulut. Bukan sahaja baca syair taubat ilahi lasulil firdausi ahlah. Ya. Itu bukannya apa satu perkataan daripada Nabi SAW, tidak. Itu syair yang diluahkan oleh Abu Nawas. Seorang penyair Arab yang hebat yang ada zaman gelap dia, zaman jahiliah dia. Zaman dia tu bersyair memuji-muji Arab, memuji-muji maksiat. Lalu bila dia bertaubat, dia rasa malu kalau nak kata dia ahli syurga tu macam tak layak. Jadi, faham li taubat wa ghfir dzunubi. Kalau begitu, hadiahlah kepada aku, kurnialah pada aku taubat. Dan ampunkanlah pada aku dosa-dosa. Mari geng-geng tak faham bahasa ni, dia kata ini syair tak mau masuk syurga kata dia. Wala aku ala nalil jahim, dan aku tak kuat nak menanggung akan siksaan neraka jahanam. Orang tak faham syair, tak faham kehalusan bahasa. Dia kata ni apa ni? Syurga pun dia tak mau. Neraka pun dia tak mau, dia duduk kat R&R ya. Inilah BBAK, ya, biar bodoh asal confident. Apakah yang kamu tak faham? Dia bukan kata tak mau masuk syurga, tapi mengenangkan dosa-dosa dia yang lalu, dia rasa dia tu tak layak nak masuk syurga, bukan tak mau.
Bukti dia mau, dia bertaubat. Dia minta taubat daripada Allah. Dia minta ampun daripada Allah, dia maulah tu. Bila dia kata, tapi dalam masa yang sama, walaupun aku ni tak layak, kalau nak kenangkan dosa-dosa aku ni, tak layaklah jadi ahli syurga. Tapi aku tu tak kuat nak masuk neraka. Maknanya dia nak masuk syurga. Faham li taubat tawafir. Maka kurnia pada aku taubat. Dan ampunkan dosa-dosa aku. Fa'innaka ghafiru zabil azim. Dan engkau yang maha mengampun segala dosa-dosa yang besar. Jadi orang yang faham seni, dia tahu orang tu nak masuk syurga. Tapi dia dulu ada masa silam dia. Tapi kalau sekadar kita menjemput saja, ilah-ilah selifi dah sudah jadi satu perkara yang kita lagu-lagukan saja, itu bukan taubat. Taubat tu kerja hati. Kalau pun tak bercakap, orang tu boleh taubat. Kalau hati dia menyesal dan dia berazam tak nak ulang lagi dosa dia, dia dalam hati dia mohon ampun kepada Allah, dia taubat. Walaupun mulut dia tak cakap apa-apa. Walaupun mulut dia tak kata astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Dia bertaubat. Jadi taubat ni kerja hati. Wa hiya inda tahsili fi qaulil ulama radhiyallahu anhum. Dan taubat itu apabila terhasil kata para ulama. Moga-moga Allah redha kepada para ulama ini. Tanzihul qalbi aniz zambi. Itu mensucikan hati daripada dosa. Kalau hati pun sudah dibersih pada dosa, insya-Allah lah tubuh badan pun tak buat dosa. Sebab hati itu raja. Idza salahal jasadu kulluh, bila elok seketul daging tu, eloklah jasad semua sekali. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau wasak yang seketul tu, rosak habis. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah yang seketul itu adalah hati. Jadi kena bersihkan hati daripada maksiat. Qala shaykhuna rahimahullah. Telah berkata tuan guru kami. Tuan guru kami itu adalah tuan guru pada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Siapa dia? Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah ta'ala. Ini guru pada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Ghazali petik kata-kata guru dia. Pada mentakrifkan taubat. Apa dia definisi taubat? Innahu tarku ikhtiyari zambin sabaqa misluhu anhu manzilatan la suratan ta'ziman lillahi ta'ala wa hadaron min sakhat min sakhatihi wa li hadza idzan bal walaha idzan arba'u syara'it. Ini takrif dia. Daripada takrif ni boleh difahami empat syarat bertaubat. Apa dia taubat? Iaitu meninggalkan memilih dosa yang telah berlaku sebelumnya seumpama itu. Dia pernah buat dosa macam tu dulu, lalu dia memilih untuk tak buat dah. Tapi dosa tu tak semestinya dari segi rupanya sebiji. Sebab kadang-kadang orang tu dulu dia buat dosa, sekarang dia dah tak mampu dah nak buat dosa tu. Tapi dia tinggal dosa yang seumpamanya dari segi kedudukan dia. Contoh ya, orang tu masa muda gangster. Ya. Pukul orang dia. Bahkan mungkin nak ada apa, mencederakan orang. Sekarang dia menyesal. Tapi dia nak pukul orang pun tak larat. Dua atas kursi roda dah. Ya, dah lemah, dah tua dah. Tak boleh taubat lah dia. Sebab dia bukannya... dia memang tak boleh buat dah. Dia tak taubat pun dia tak boleh pukul orang dah. Jadi sebab tu dia katakan, meninggalkan dosa itu yang sama sepertinya daripada sudut kedudukan dosa. Bukan daripada sudut rupa paras dosa. Rupa paras dosa tu mungkin dia dah tak mampu buat dah. Mungkin dia dulu masa muda-muda playboy. Sana sini dia dengan perempuan secara haram. Sekarang dia dah menyesal. Tapi kalau dia masih nak playboy pun tak larat lah. Ya. Nak berjalan pun dah tak larat. Nak bangun pun dah susah. Ya. Jadi sebab itu yang dikatakan daripada sudut kedudukan dosa. Apa sebab tak memilih untuk tak buat dosa tadi? Ta'ziman lillahi ta'ala wa hazaran min sakhatihi.
didorong oleh rasa mengagungkan Allah dan takut murka Allah. Bukan kerana takut kena tangkap. Bukan kerana takut orang nampak. Itu tak pergi taubat. Dia dulu mencuri. Sekarang dia dah tak mencuri dah. Oh, dah taubat dah tu. Bukan. Sekarang polis buat murder. So, dia tak berani. Itu bukan taubat. Dia tinggal mencuri kerana dia takut kepada Allah. Itu taubat. Dan baginya ada empat syarat. Kalau ikut timing saya nak berhentilah. Empat syarat tu kita cerita apa tu kuliah akan datang. Tapi saya diminta berhenti waktu syuruk. Lagi ada 3 minit waktu syuruk. 71 minit. Kita sambung sikit. Ada empat syarat. Mungkin tak sempat kita cover empat-empat lah. Kita cover mungkin satu. Ihdah tarku ikhtiyari zambi. Syarat yang pertama bertaubat adalah meninggalkan memilih dosa. Wahwa ayuwattina qalbahu wa yujarrida azmahu ala alla ya'uda ila zambil battata. Yang dikatakan meninggal memilihkan dosa itu adalah dia menetapkan hati dia. Dan dia membulatkan azam dia bahawa dia tidak akan kembali kepada dosa itu selama-lamanya. Ada orang taubat daripada minum arak. Tapi ada arak dulu dia pernah beli mahal dekat Perancis. Arak tu dah umur ratusan tahun. Masa dia pergi overseas dia beli, ada simpan kat rumah. Contoh ni, tuan-tuan, contohnya bukan cerita sebenar. Nak gambarkan syarat tadi. Lalu dia fikir-fikir, aku ingat nak berhenti lah minum arak. Tapi yang ni tak pernah simpan dulu, mana tahu kalau nak minum. Tu belum lagi. Kalau betul dia taubat, arak mahal yang dia beli tu dia buang. Kalau aku masih simpan lagi, mana tahu tiba-tiba teringin pula kan. Nyesal aku. Ya, dah lah beli mahal. Itu belum lagi. Kerana dalam hati dia memang dia bulat azam, dia tak akan ulang dah. Fa amma intaraka zamba wa fi nafsi annahu rubbama yaudu ilaihi. Adapun kalau dia tinggal dosa tu tapi dalam hati dia boleh jadi aku nak buat lagi lah. Contoh-contoh tadi lah. Arak tu masih simpan. Ya. Rokok-rokok yang beli free duty tu masih simpan misalnya. Ini atas kaul yang mengatakan haram lah. Seukur haram. Ada juga yang kata makruh. Tapi kalau arak, itu tak ada khilaf. Ataupun dia tidak betul-betul berazam melakukan dia. Bal jatarod dadu, tapi masih 50-50 lagi. Ada rasa nak tinggal, ada rasa nak buat lagi. Fa'innahu rubbama yaqa'ulahul al-audu. Dan masih terfikir barangkali ulang lagi. Fa innahu mumtani'un 'anil zambi ghairu ta'ibin anhu. Maka orang macam tu dipanggil dia menghalang diri daripada buat dosa, bukan taubat. Mana ketika dia tak minum arak tu tapi dia barangkali simpan dah dulu sebotol ni. Dia tak panggil taubat. Cuma masa tu dia menghalang diri. Dia nak minum. Tak panggil taubat. Wasaniyatu, syarat yang kedua, wallahu a'lam. Dah syuruk dah. Kita berhenti pada waktu syuruk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama natarradu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma qulna munadhilil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.